Saat ini saya didampingi oleh Kiai Amin Said Husni, Ketua Tanfidiyah Pengurus Besar Nahdlatul Ulama di sebelah kanan saya, dan Kiai Siril Wafa, Ketua Lembaga Falakiyah Pengurus Besar Nahdlatul Ulama di sebelah kiri saya. Kami akan menyampaikan khobar atas nama Pengurus Besar Nahdlatul Ulama bahwa tim Ru'yatul Hilal Pengurus Besar Nahdlatul Ulama yang berada di bawah koordinasi Lembaga Falakiyah Pengurus Besar Nahdlatul Ulama pada hari ini, hari Rabu, tanggal 29 Sya'ban 1444 Hijriah atau bertepatan dengan 22 Maret 2023 Masehi, telah melakukan Ru'yatul Hilal Bilfi'li di berbagai lokasi di seluruh Indonesia dan telah berhasil melihat hilal. Atas dasar Ru'yatul Hilal tersebut, maka sesuai dengan pendapat Al-Madzahib Al-Arba'ah, dengan ini Pengurus Besar Nahdlatul Ulama mengikhbarkan, menyampaikan kabar, memberitahukan bahwa awal bulan Ramadan 1444 Hijriah jatuh pada hari Kamis Pon tanggal 23 Maret 2023 Masehi. Berarti besok pagi kita sudah mulai puasa dan malam ini bisa mulai bertarawih. Kepada seluruh warga Nahdlatul Ulama, para jajaran pengurus, mulai dari PBNU, BWNU, PCNU, sampai ke ranting-ranting, kepada seluruh umat Islam Indonesia, kami sampaikan selamat menunaikan ibadah puasa Ramadan 1444 Hijriah. Terima kasih sudah nonton. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya.